Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Okay, hi everyone. Hey Malaysia, how are you today? In this video, I will react again for Aina Abdul. Kali ini saya mau reaction ketika Aina Abdul mengcover lagu ini. Seperti satu lu saat pertama kau dekat dan kau kecup. Fals banget sih suaranya. Oke, kalian pasti tahu juga dong lagu ini, lagu yang dinyanyikan oleh Agnes Monica, Rindu. Di cover oleh Aina Abdul, bakal sekeren apa? Kita langsung cek. Let's see. Oke, kita langsung saja mulai untuk performance Aina Abdul mengcover lagu Agnesmo. Salah satu favorit saya nih lagunya, keren banget. Oke. Terbang tinggi bersama mega-mega menembus dinding waktu. Ku terbaring dan pejamkan mata. Wow, keren sekali suaranya ya. Enak banget. Jadi memang ini salah satu lagu favorit saya juga dari Agnes Monica, dan kalau nggak salah pernah dijadiin pengisi film ya, atau soundtrack lah ya, soundtrack di sinetron di Indonesia. Kayaknya udah lama juga sih, untuk lagunya juga udah lama juga kan, dan sinetronnya juga udah lama banget, aku lupa lagi. Dan of course suaranya selalu the best lah, Aina Abdul. Coba kita cek ya, nanti kan di sini banyak banget ya untuk nada-nada tingginya. Coba kita cek, Aina Abdul. Dalam hati, ku panggil namamu. Oh, semoga saja kau dengar dan merasakan kesedihan di hatiku yang lama usahkan. Seperti saat dulu, saat pertama dan kau bisikan kata kata aku cinta kepadamu. Oh, oh, oh. Dan kalau boleh jujur sih, memang untuk lagu dari Agnesmo ini cukup susah juga sebenarnya untuk di cover ya, dan dinyanyikan ketika kompetisi-kompetisi, dan banyak sekali sebenarnya, kayak di Indonesian Idol udah gitu, The Voice, baik The Voice buat dewasa, The Voice Kids, dan banyak lagi kompetisi-kompetisi yang ada di Indonesia yang pernah menyanyikan lagu dari Agnesmo ini, ya seperti itu gitu, memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi ya. Dan kalau saya, Aina Abdul cukup sukses mengcover lagu ini dari untuk awal lagu sampai sekarang ya. Coba kita cek lagi nih untuk kelanjutan dari lagunya ya. Penasaran sekali tentunya. Kalian hafal juga gak sih untuk lagunya? Oh.
Wow. Oh, hey. Okay, jadi memang saya berharapnya tuh ke seperti yang pengambilan ada yang tadi itu kayak bakal wesel apa sih. Pokoknya nada tingginya tuh bakal mirip seperti Agnes Mo ya, tapi ternyata dibuat dengan versi dari Ayin Abdul itu sendiri. But keren sih, keren banget, keren banget. Jadi dibuat versi apa ya, suara Ayin Abdul itu sendiri ya untuk pengambilan nada tadi. Tapi overall keren banget sih, serius. Wow, gak nyangka juga sih. Ya, kemarin juga banyak sebenarnya untuk yang ngasih rekomendasi lagu-lagu Ayin Abdul yang lain ya. Tentunya pengen bakal saya reaction, tapi tinggal ditunggu aja. Dan of course bagi kalian yang selalu lebih tahu tentang apa namanya, nama-nama penyanyi dari Malaysia ataupun sekarang nih yang di Malaysia itu lagi hits apa, bisa komentar juga. Nanti saya bakal usahakan untuk di reaction. Oke, okay? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini juga. Assalamualaikum.